sekat-sekat untuk anak-anak berkreasi. Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing dengan pihak Galaxy Mall terkait aksi kejahatan yang menimpa siswa kursus bahasa Inggris di Galaxy Mall Surabaya beberapa waktu lalu. Salah satu anggota Komisi D, Herlina Harsono Nyoto, dalam hearing mengatakan sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya dinilai rawan aksi kejahatan dan tidak layak anak lantaran pengawasan pihak pengelola dinilai kurang maksimal. Herlina mengatakan belum ada langkah konkret dari pihak Galaxy untuk menindaklanjuti kasus ini. Selain itu, SOP keamanan juga harus diperbaiki. Sekali lagi terima kasih. Setelah kemudian saya bertemu pihak manajemen, itu memang belum ada langkah konkret untuk tindak lanjutnya. Lalu kemudian tadi sudah banyak disampaikan dari pihak DP3A, Polsek maupun Kecamatan, yang pada pokoknya memang ya SOP-nya juga perlu diperbaiki. Bahkan ini nggak menutup Galaxy Mall, tapi juga mau lain. Karena memang Surabaya sudah menyatakan diri untuk sebagai kota layak anak. Dan khusus untuk Galaxy Mall, karena sudah berani menyewakan tempat untuk tenant yang memang basicnya memang melayani anak-anak ya. Sementara itu, Direktur Utama PT Sinar Galaxy Tarigan mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terulang, pihaknya telah menambah CCTV yang ditempatkan di beberapa lokasi. Kita sudah menambah beberapa CCTV untuk supaya yang blank spot itu bisa kelihatan. Tapi kan kita juga belum tahu namanya CCTV, kalau kita jalan di bawahnya kan juga nggak kelihatan. Sampai saat ini penanganannya seperti apa dari kita? Sudah tambah CCTV. Ya, CCTV dan juga nanti kita tekankan lagi ke security supaya lebih aktif lah. Jangan hanya berdiam aja, hanya melihat dengan mata, tapi mobile. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan seluruh mal yang ada di Surabaya untuk dilakukan pembenahan manajemen. Study Setia, Surabaya TV.